jumpa lagi dengan Jumiati di sini. Hari ini Jumiati akan memasak oyong ya. Ini oyong nanti kita steam, dan ini ada bawang putih, dan ini bawang putihnya nanti kita akan geprek dulu ya. Dan aku sudah menyiapkan bawang putih yang sudah digeprek ya. Ini dicincang halus atau digeprek juga bisa. Ayo ikutin terus gimana caranya. Nah, sekarang kita akan mengupas oyongnya dulu ya. Karena terlalu panjang, kita potong jadi dua saja. Ini oyong yang sudah kita cuci, kita kupas jadi dua. Kemudian kita steam ya. Nah, cuman begini saja ya. Nah, begini ya kawan. Nanti kita steam kurang lebih 7 menitan. Nah,
sekarang kita steam ya, kurang lebih 7 menitan atau 6 menit ya. Sambil menunggu oyongnya matang, kita panaskan minyak dan kita goreng bawang putihnya. Nah, ini bawang putih cincangnya ya, kita goreng dulu. Kita goreng ke kuning-kuningan ya, nggak harus. Nah, begini. Nanti kita taruh di atas oyongnya. Nah, setelah 7 menit, sekarang kita angkat oyongnya ya. Sudah kita angkat dan kita tadi kita bawang putihnya yang sudah kita goreng kita taruh di atasnya ya. Nah, ini akan jadi lebih segar. Enggak bau bawang mentah.
yang begini ya. Terima kasih telah menyaksikan resep-resep dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi bunda-bunda semuanya ya.